Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Bagaimana ingin mencetuskan kecintaan <coughs> ya supaya tidak ada bergaduh, tidak ada tuduh menuduh. Ya. Apa kata Buya? Ya. Apa <coughs> nak menyelesaikan masalah ini macam mana? Ya. Okey. Ya. ya. Terima kasih. Ya. Buya menghindari nah. bergaduh ini. <laughs> Seperti apa nih Buya? Iya. <laughs> Silakan Buya. Bahasa Kelantan itu uh, mungkin kalau bercakap dengan bahasa Kelantan kalian gak ada yang paham. Nggak ada. Ya, jadi bahasa bergaduh Kelantan nanti bahasanya saya banyak Kelantan penyemang. Iya. Ya. Jadi banyak di kalimat itu menjadi dipotong separuh-separuh. Iya. Empat. Jadi jadi kita tanya, kamu mau pergi mana? Uh. Jadi Dikatakannya, di Ce, cek, cek, tak gina. <laughs> tak gina, <laughs> ternyata mau pergi ke mana? <laughs> itu <Di> buat <Baca> sekolah <Kelantan, laughs> begitu. Begitu kira gitu. ya. Ya, ya sebal nak klik gitu ya. Kalau pulang itu klik, klik itu pulang, balik itu. Baca Kelantan ya. gitu. Jadi saya sangat sedut sekali dengan Pak ba... Sahari. Oh, ya, sehari, ibaratnya uh, orang empat orang buta meraba gajah seperti itu. Ini memang eh, saya mendapat bocoran yeah. dari nota keberatan para malaikat. Ketika disuruh bersujud kepada Adam, malaikat menyampaikan nota keberatan. Kalau iblis menolak keras, kalau malaikat membuat nota keberatan. Ini arsipnya ada dalam Al-Quran. Begini kata malaikat, Ataj fiha itu nota keberatan malaikat ketika disuruh bersujud kepada Adam, yang artinya untuk apa, wahai Tuhan, aku harus bersujud kepada Adam. Untuk apa engkau bikin Adam, bikin manusia yang nantinya akan membuat kerusakan di bumi ini? dan akan membanjirkan darah. Itu sudah diprediksi oleh malaikat sebelum kita lahir. Ya. Dulu di zaman sebelum waktu Adam baru dijadikan malaikat sudah memprediksi akan terjadi kerusakan-kerusakan. Manusia membuat kerusakan dan manusia banjir darah. Atau jalufiha mayufsidufiha <tuh> buat kerusakan di bumi. Wayas dima dan banjir darah. Jadi malaikat sudah memprediksi nanti di masyarakat manusia dunia akan terjadi tindak kekerasan peperangan banjir darah. Itu prediksi ternyata tidak salah kan? Ya karena malaikat yang melihat. Nah mengapa demikian? Ya karena sesungguhnya dia bahwa hal ini terjadi kita harus melihatnya sebagai satu dinamika kehidupan yang tidak bisa dihindari. Karena yang membuat iblis juga manusia. Yang bikin malaikat juga. ya, Yang bikin iblis adalah Tuhan. Yang membuat malaikat juga Tuhan. Yang membuat Adam juga Tuhan. Semuanya Tuhan. Jadi ada, ada satu grand design. Bahwa di dunia ini. ya Itulah namanya kehidupan. Plus minus. Positif negatif. Hak dan batil. Itu harus selalu berdampingan. Jadi kalau di dunia ini tidak ada kejahatan, berarti selesai. Kiamatlah ada maknanya. Demikian juga kalau dunia jahat semua, nggak ada kebaikan. Ya juga kiamat dunia. Jadi selagi kejahatan dan hak dan batil masih dalam bertarung, insya Allah kehidupan masih berlanjut. Karena tanpa ada kejahatan, kita tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kalau seandainya kulit kita ini hitam semuanya, Ya kan? Apa yang terjadi? Kita tidak bisa membedakan mana kulit yang baik, mana kulit yang putih, mana yang kuning. Jadi itu semuanya perbedaan-perbedaan ini harus kita terima sebagai sunatullah, sebagai bukti kebesaran Tuhan yang ingin menunjukkan kehebatannya. Wa min ayatihi al Beda bahasa. Orang Lantan bilangnya bahasanya ia ya, berbeda dengan bahasa Indonesia. Singapura mungkin berbeda lagi. Padang sama Jakarta mungkin berbeda lagi. Ya, kita satu desa saja itu sudah berbeda. Hanya beda jembatan saja, beda sungai sudah berbeda bahasanya. Nah, jadi ada hak ada batil. Agama juga dibikin bermacam-macam agama. Jadi kita jangan beranggapan bahwa kita bisa mempersatukan persepsi sehingga semuanya sama dan tidak ada pertengkaran. Pertengkaran pasti akan terjadi selama di dunia ini. Ini adalah sunatullah hukum alam. Jadi pluralitas itu adalah sebagai suatu keniscayaan tidak bisa dihindari. Jadi kita harus menerima bahwa pluralitas kemajemukan itu adalah sunatullah yang harus kita terima. Makanya kita juga jangan mengklaim aku paling benar. Tolong berikan kesempatan orang lain pun juga bisa benar. Benar. Nah, seperti itu. Sehingga kita kembali lagi cerita gajah dipegang oleh empat orang buta itu sama Al-Qur'an itu ibaratnya seperti gajah, contoh saja kan gitu. Ketika Nabi meninggal dunia, Al-Qur'an hanya baru terdiri dari 15 huruf di mana ba, ta, sa, ya, na sama seperti perahu bentuknya. Jim, ha, ha sama seperti orang nguruku. Ya, sod, dot, to, do, fa, ya kan? Itu sebenarnya, bayangkan. Dan nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya. Dan juga tidak di atas kertas, tidak pakai pulpen, pakai pahat. Di pelapah-pelapah korma, di batu-batu pakai pahat. Karena orang-orang belum mengenal pulpen, lumpur kertas. Itulah sebabnya maka tulisan Arab itu kenapa ditulisnya dari kanan ke kiri. Karena mereka dulu menulisnya dengan dengan pahat. Coba bayangkan Pak Kiai ya sehari kalau orang Arab menulisnya dari kiri ke kanan bagaimana dia pegang pahatnya? Akan memukul kepalanya sendiri. <laughs> yang gitu. Makanya itu. Nah sehingga Al-Quran yang asli seperti itu. Yang sekarang ada harokatnya, ada titiknya, ada tanda air. Itu kan usaha disempurnakan oleh para ulama yang datang setelah itu. Ya ada tajwidnya, ya. kemudian juga cara membacanya juga. Seperti kita di sini di Indonesia ini banyak sekali madrasah-madrasah hmm. yang belajar untuk makharijul huruf itu luar biasa hebatnya sampai namanya tasyadud ya Ih dinasyuradal mustaqim Saya tidak yakin Nabi Muhammad bacanya seperti itu kok Pasti kan Masa bisa begitu Wairil magdubi alaihim walad Bali, saya kira, saya kira nggak begitu kak bacanya, ya lancar-lancar saja bacanya kan gitu. Nah, Itulah sebabnya ketika Nabi masih hidup, para sahabat tidak banyak tanya, hanya sekali-kali dua kali lah. Ya Rasulullah, maknanya apa ini? Ya alaika inna kabir wadil muqaddasi tua. Bang makna tua ya Rasulullah. Nabi hanya menerangkan beberapa kata yang asing bagi orang Arab. Tetapi Nabi selama hidupnya tidak pernah menafsirkan Al-Quran. Nggak ada tafsir Nabi. Tafsir itu adalah juga bukan sahabat besar, itu tabiin. Ya, mulai tafsir itu sudah mulai abad ke abad ke-5. Nah, sehingga mereka tidak bertemu dengan Rasulullah, tidak mengalami zaman Rasulullah, mereka menerima mushaf yang sudah diseragamkan oleh Khalifah Utsman bin Affan yang sampai sekarang saya juga tidak pernah mendapatkan manuskrip asli sampai sekarang kemudian juga turunnya Al Qur'an secara urutan juga tidak kita temukan Keandai kan Al Qur'an itu ada catatan turun ayat pertama ikra bismi setelah itu apa terus sampai mungkin kita akan bisa membedah banyak masalah nah, jadi sehingga empat orang buta memegang gajah itu sama dengan para mufasirin memegang Al Qur'an masing-masing melihat dari sudut pandang yang ber, berbeda. Sehingga orang yang akidahnya Mu'tazila akan menafsirkan Al-Quran sesuai dengan stream lain akidah Mu'tazila. Ahli sunnah wal jamaah akan menafsirkan Al-Quran sesuai dengan aliran paham ahli sunnah wal jamaah. Orang syiah juga begitu, jabariyah begitu, kodariyah, Mu'tazila, apa murjiah semua akan ditarik dengan streamline akidahnya itulah makanya selagi mereka hanya melihat dari sudut pandang yang berbeda maka hasilnya akan berbeda sehingga Al-Quran adalah agama tetapi tafsir itu hasil pikiran manusia kalau pikiran manusia agama atau budaya nah itulah persoalannya jadi yang dipertengkar itu sebenarnya bukan agama adalah budaya yang dipertengkaran itu saya kasih gambaran seperti ini, uh, bisa didekatkan. Di, ini ketika kita beragama, masih pada lingkaran syariat, kita akan bertengkar. Ya. Saya, uh, Imam Syafii, dalam majelis taklimnya, dia menyalahkan Imam Malik. Beliau mengatakan bahwa Malik adalah manusia. Saya manusia. Saya bisa salah, Malik juga bisa bisa salah. Di dalam majlis salim ada murid-muridnya Imam Maliki. Yang fanatik dengan Imam Maliki. Dia marah. Imamnya disalahkan tuh. Begitu pulang dihadang, dipukulin sampai mati. Sakit beberapa bulan terus meninggal karena luka-luka. Ini tragis kan. Lain. Jadi syariah masih bertengkar. Akidah apalagi saling bunuh membunuh bicara akidah, bicara sifat Tuhan, Al-Qur'an sampai termasuk kelompok eh, apa namanya? Khawarij ini itu ada yang mengatakan bahwa surat Yusuf itu bukan Al-Qur'an. Karena itu adalah novel istrinya, cerita kisah kisah tentang cinta. <laughs> itu dan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Bukan kalau Allah tapi makhluk yang diciptakan oleh Allah Itulah kira-kira akidah Akhlak juga sama sangat relatif sekali Kalau di Malaysia ada orang duduk kakinya di atas meja Mungkin bisa dimarahin orang kan Tapi di Amerika enggak ada masalah Orang duduk kakinya di atas juga Nilai moralnya berbeda Jadi ketika masih bicara syariat Kita masih bertenggal Akidah kita masih bertempur akhlak kita masih berperang. Nah, kapan kita berhenti ketika kita masuk dalam wilayah cinta? Makanya, yuk kita bawa Islam kepada cinta. Itulah sebabnya Wami TV menyiarkan gelombang cinta. Terima kasih.